Kepopuleran drama The Long Spalat memang turut melejitkan pasangan Dilra Badir Murad dan Liu Bule. Kesuksesan mereka membangun chemistry membuat banyak penggemar baper dan ngesip mereka menjadi pasangan dalam kehidupan nyata. Pada 13 Mei 2021, drama The Long Spalat tamat di China. Dua pemeran utama drama itu, Dilraba dan Wuley, mengucapkan perpisahan untuk peran mereka dalam drama itu. Dikutip dari layarhijau.com, dalam akun Weibo-nya, ucapan perpisahan Dilraba cukup panjang. Dia juga mengunggah video yang perlihatkan pertumbuhan Lee Chang-gi dari awal hingga akhir drama. Dia berkata jika ia merasa dia mirip dengan Lee Chang-gi. Dilraba berharap jika dia bisa mencontoh karakter itu untuk memiliki hati yang kuat dan tetap melangkah maju. Dia berterima kasih untuk semua orang yang telah menyukai drama ini dan Lee Chang-gi. Reba juga berterima kasih kepada semua kru dan para pemain dalam drama. Dilraba menulis jika dia berharap Chang-gi tidak akan berlarian ke sana kemari setelah sampai di padang rumput dan supaya karakternya itu makan lebih banyak kaki domba. Sedangkan Wuley mengunggah beberapa foto dirinya memakai topeng yang dipakai Ashina Shan, dia menulis singkat selamat tinggal Jianggu. Menurut data Good Duo selama 52 hari tayang di China, The Long Spalat ditonton 3,3 miliar kali. Rating drama itu diduban rata-rata sekitar 6,3 poin. Jumlah tonton tertinggi terlihat pada 15 Maret 2021 yaitu sekitar 180 juta kali tonton. Kini setelah drama The Long Spalat berakhir, banyak penumpang kapal pasangan ini merasa sedih. Mereka berharap bahwa Dilraba dan Liu Bule nantinya akan kembali dipertemukan dalam proyek yang sama. Sementara itu, drama terbaru Dilraba Dil Murad You Are My Glory yang dibintangi bersama Yang Yang akan segera ditayangkan. Dan tak sedikit pula yang ngesip Dilraba dengan Yang Yang. Di sisi lain, Dilraba Dil Murad juga dikabarkan akan membintangi drama baru dengan Gong Jun.